Kamarnya gede banget. Hari ini Rani mengajak dua teman, ada Cindy, ada Hana. Nah, kita lagi penat banget sama suasana Jakarta, kerjaan juga banyak banget kan. Jadi kita hari ini mau staycation. Bedanya, biasanya kan staycation tuh di hotel ya, Cindy, Hana ya. Bosan. Nah, kita ceki-ceki Traveloka, itu ada apartemen ya? Nemu apartemen yang kece banget. Ini namanya Treehouse Suites ya? Treehouse Suites. Gimana ratingnya? Aku cek, ratingnya di Traveloka itu 8,9. Impresif. Tinggi ya. Mengesankan. Iya. Kalau kata Cindy tadi ngeliat tangganya ya? Kayak estetik gimana gitu ya. Bagus gitu. Bagus. Jadi gak sabar ya, lihat kamarnya tangganya udah bagus banget. Bener. Langsung lah, check-in yuk. Rasa gak sih kalau di sini tuh aromaterapi banget? Ada backsound-nya juga ya. Oh iya benar. Tadi tuh Rani nyari-nyari ini suara sungai dari mana. Tapi ternyata memang di Treehouse Suites ini sengaja mereka tuh pasang ada sound-sound air mengalir, terus aromaterapi. Biar kita merasa tenang. Tenang, santai. Jadi di tengah kota tapi enggak stres gitu. Ini biasa ya, sebelum kita masuk kamarnya, kita lihat dulu reviewnya di Traveloka. Nih, ada yang ngasih nilai 9,1 per 10. Tinggi banget. Tinggi banget. Beyond expectation, kamarnya surprisingly good, ada mini kitchen dan lain-lain. Jadi kayak fasilitasnya emang banyak. Udah komplit ya. Lah ya. Langsung lah ya, yuk kita lihat ya. Kamarnya gede banget. Ini tipenya 2 bedroom suite. Jadi ada 2 kamar, kitchen set. Wah, udah deh. Aku kamar yang itu, pokoknya aku yang itu. Ini, aku yang ini. Ini. Ya. Aku ini ya. Aku lihat dulu yang ini. Ye, biasa. Sebenarnya kalau nginep sama temen kan pasti pernah dong langsung rebutan mau tidur di mana sebelum kasur aku diambil. Aku tandain dulu lah wilayah kekuasaanku. Aduh, enak banget. Selamat datang di master bedroomnya. Luas, bersih, dan fasilitasnya lengkap. Khusus kamar yang ini, ada kamar mandi di dalam kamarnya. Rani approve deh. Yang ini kamar keduanya. Meskipun ukurannya lebih kecil, tapi tetap nyaman. Kamar 1 udah diambil Rani, kamar 2 udah diambil Hana. Jadi aku pilih di sini aja, chilling sambil nonton TV dan juga makan cemilan yang udah disediain sama Treehouse-nya nih. Aku suka nih yang siap-siapin makanan kayak gini. Lihat deh peralatan masaknya. Ada electric kettle, teflon, spatula, dan masih banyak lagi. Asli, lengkap banget. Ngantuk ya? Ya ngantuk banget sih. Aduh, filmnya udah selesai, tenaga juga udah selesai nih, udah abis, udah ngantuk banget. Hana udah tidur belum sih? Kayaknya sih dengar-dengar. Udah mimpi ya kayaknya. Mimpi kali ya. Kita berdua tidur dulu ya. Selamat malam. Lagi. Wah, hari ini paginya cerah banget sih, weekend. Pagi ini cerah, enak deh. Mau masak sarapan tapi bangunin Hana dulu. Kenyang banget tidurnya. Han. Han. Gak bangun-bangun, nyenyak banget kayak tidurnya. Han. Ya ampun. Han. Masak sarapan. Ya ampun. Wangi banget. Kayaknya Rani sama Cindy lagi masak
Tapi sebelumnya aku mau bacain satu review. Reviewnya di sini 9,7 dari 10. Kamarnya persis seperti di foto, luas, bersih, dan harum. Setuju sih. Kamar mandinya luas dan bersih, lokasi sangat strategis dan banyak tempat entertainment. Pintu masuk hotelnya sampai ke meja resepsionis bagus banget konsepnya. Aku setuju sih yang kita lihat kemarin, ada tangga keren banget. Terus desain kamarnya serta hotelnya bagus banget, banyak daun-daun gitu. Dan banyak aromaterapi. Kamar dan peralatan dapurnya surprisingly lengkap. Ada telepon dan panci. Well, I will definitely go back to this hotel again. Aku juga sih akan balik lagi ke hotel ini. Yuk, kita masak bareng Ryan dan Sina. Ini sih enaknya nginep di apartemen. Jadi pagi-pagi tuh gak dapat breakfast. Kalaupun dapet, kita milih buat masak sendiri ya. Betul. Ada yang bikin roti, bikin telur orak arik, goreng sosis. Seru deh, peralatannya juga lengkap soalnya semua di sini. Tinggal beli bahan-bahannya aja dari luar. Ini dia sarapannya. Ya namanya juga bukan chef ya, jadi kalau seadanya mohon maaf. Yang penting tuh buat sarapan bareng-barengnya, seru. Sekalian kita terakhir nih baca review lagi ya. Wah, ini tinggi banget sih itu. 9,7 per 10 nilainya. Tempat terbaik, sangat-sangat nyaman, staffnya sangat ramah. Dari lobi sampai kamar nuansanya sangat-sangat setuju ya. Setuju, ini enak banget. Benar-benar kayak berasa di pokoknya bikin rileks deh. Bikin rileks ya, gitu, kayak di hutan. Terus habis itu pemilihan musiknya pun membuat tenang dan pasti bakal balik lagi. Aku setuju banget. Setuju. Kita juga sih kalau mau rame-rame sama teman-teman. Di sini tempatnya enak banget. Enak ya, banget, bener. Cocok banget. Yang mau quality time bareng keluarga, geng cantik, dan teman-teman kantor, bisa langsung booking apartemen di Traveloka App. Atau mau alternatif lain, selain apartemen, sekarang kamu bisa booking villa juga buat yang mau staycation rame-rame. Buruan, cek Traveloka App buat cari tempat menginap terbaik. Seperti biasa, setelah nginep, jangan lupa tulis review di Traveloka App, biar bisa jadi referensi tempat staycation buat teman-teman yang lain. Traveloka dulu, waktunya kumpul kemudian.